Hai bosku, mungkin dari kalian, ada yang suka nonton video YouTube, tapi terkendala soal bahasa yang digunakan, di dalam video tersebut. Untuk mengetahui isi video yang sedang kita tonton, kita bisa mengaktifkan subtitlenya. Tapi bagaimana, jika setelah subtitlenya diaktifkan, bahasa yang kita kuasai tidak ada? Semisal video ini ada subtitlenya, tapi subtitle bahasanya tidak ada seperti yang saya inginkan. Nah, bagaimana cara merubah bahasa subtitlenya menjadi bahasa yang kita mau? Semisal, bahasanya menjadi bahasa Inggris, Korea, Portugal, dan lain-lain. Oke bosku, kita akan ubah bahasa subtitlenya menjadi bahasa yang kita mau. Langkah pertama, kita kembali ke layar utama HP kita. Kita buka Google Chrome. Selanjutnya, pilih ikon YouTube, tapi kalau tak ada, ketikkan kata YouTube di kolom pencarian. Selanjutnya, kita ubah ke versi desktop. Pilih titik tiga kanan atas. Selanjutnya, scroll ke bawah, pilih situs desktop. Sudah berada di YouTube versi desktop, kita pilih atau cari video yang mau kita tonton. Kalau sudah, putar videonya. Langkah pertama, kita aktifkan subtitlenya. Tekan bagian videonya. Pilih ikon roda gigi. Pilih subtitle. Pilih bahasa subtitle otomatis. Nah, subtitle sudah aktif. Selanjutnya kita pilih bahasa subtitle yang kita inginkan. Pilih subtitle. Pilih terjemahan otomatis. Nah, di sini terdapat banyak sekali bahasa subtitlenya, kita tinggal pilih bahasanya. Di sini saya contohkan. Video ini berbahasa Indonesia, saya akan merubah subtitlenya menjadi bahasa Inggris. Nah, bahasa subtitlenya sudah menjadi bahasa yang saya inginkan. Oke bosku, demikian tadi cara merubah bahasa subtitle, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, di-subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kamu tak ketinggalan cara-cara aku berikutnya. Bye!